Kemahalan, West Ham masih nawar harga Harry Maguire. West Ham United masih mengincar kapten Manchester United, Harry Maguire. Manajer West Ham, David Moyes, adalah penggemar bek Inggris dan ingin membawanya ke London. Manchester United berencana menjual Maguire pada musim panas ini, ketimbang tak terpakai. Namun, Setan Merah menghargai sang bek penilaian 50 juta pound sterling dan itu dianggap terlalu tinggi oleh Moyes dan West Ham. The Irons memang akan dibanjiri dana saat mereka menjual Declan Rice ke Arsenal seharga 105 juta pound sterling. Namun, Independent melaporkan, mereka ingin Manchester United menurunkan harga Maguire. Harry Maguire dikabarkan akan dicopot dari jabatan kapten Manchester United pada musim panas ini. Menurut The Sun, Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023, Maguire mungkin akan meninggalkan Manchester United. Namun, ada kabar mantan bek Leicester City itu ingin memperjuangkan tempatnya. Jika masih bertahan, Maguire akan kehilangan jabatannya sebagai kapten. Gelandang Bruno Fernandes adalah kandidat utama untuk mengambil alih ban kapten permanen di Old Trafford. Fernandes telah menjadi kapten Manchester United saat Maguire tak diturunkan. Nama Harry Maguire selalu digaungkan oleh sebagian besar pendukung Manchester United agar segera didepak. Sebagai kapten tim, kemampuannya sudah jauh menurun. Menyandang sebagai salah satu bek termahal, Maguire bisa dipoles David Moyes jika mau bergabung dengan West Ham. Terlebih manajer timnas Inggris Gareth Southgate telah memperingatkan Maguire untuk mendapat menit bermain agar starter untuk The Three Lions di Euro 2024. Maguire sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Inter Milan via jendela musim dingin, tetapi langkah itu diblokir oleh Ten Hag. Tapi, ironisnya, Ten Hag malah lebih sering memarkir sang kapten di bangku cadangan hingga berakhirnya musim 2023. Harry Kane masih buka pintu untuk pindah ke Manchester United. Ada gosip baru seputar masa depan Harry Kane. Sang striker dilaporkan masih berhasrat untuk pindah ke Manchester United di musim panas ini. Kane memang ramai dikabarkan akan cabut dari Tottenham. Ini disebabkan sang striker tidak mau memperpanjang kontraknya yang habis di tahun 2024 mendatang. Kane sempat ramai dikaitkan dengan Manchester United, namun sang striker kini lebih sering diberitakan pindah ke Bayern Munchen. Dilansir Viaplay, Kane belum menutup pintu pindah ke Manchester United. Ia dikabarkan masih berharap Setan Merah bisa menebusnya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Harry Kane masih melihat Manchester United sebagai klub yang ideal untuk melanjutkan karirnya. Ini disebabkan Manchester United saat ini membangun proyek yang bagus bersama Erik ten Hag. Harry Kane percaya bahwa ia bisa memenangkan trofi juara yang ia dambakan bersama Setan Merah. Selain itu, Kane masih berambisi untuk memecahkan rekor gol Alan Shearer di Premier League. Itulah mengapa ia memprioritaskan bertahan di EPL pada musim depan. Namun di satu sisi, Kane cukup pesimistis Manchester United bisa mendapatkan jasanya di musim panas ini. Situasi ini disebabkan Tottenham mati-matian ogah melepasnya ke sesama klub EPL. Manajemen The Lily Whites menilai itu adalah langkah blunder karena sama saja Tottenham memperkuat rival mereka. Itulah mengapa jika mereka harus kehilangan Harry Kane, maka mereka akan mengupayakan sang striker pindah ke luar Inggris. Manchester United sendiri dikabarkan harus membayar harga yang sangat mahal agar bisa mengamankan jasa Kane. Tottenham meminta bayaran sekitar 120 juta pounds untuk jasa kapten timnas Inggris tersebut. Setelah Inter Milan, Manchester United kini ingin gerogoti AC Milan. Setelah menggerogoti Inter Milan, Manchester United kini siap memboyong satu pemain AC Milan. Italia jadi tempat Manchester United membeli pemain pada bursa transfer musim panas 2023. Menurut laporan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, transfer Andre Onana ke Manchester United tinggal sedikit lagi selesai. Manchester United dan Inter Milan dilaporkan hanya sedang menyelesaikan detail transfer. Setelahnya, pengurusan dokumen dan Onana sah menjadi Manchester United. Usai tinggal sedikit lagi mendapatkan Onana, Manchester United mengalihkan fokus mereka ke AC Milan. Saat ini Manchester United ingin memboyong bek andalan AC Milan, Theo Hernandez. Manchester United tertarik untuk memboyong Hernandez karena Setan Merah ingin menambah kekuatan di pos bek kiri. Namun, langkah Manchester United untuk mendapatkan Hernandez tak akan mudah. Ada tiga faktor yang membuat Setan Merah bisa kesusahan memboyong sang palang pintu. Pertama, harga pasaran yang Hernandez terhitung tinggi. Dalam catatan Transfermarkt, Hernandez punya harga pasaran sebesar 60 juta euro. Kedua, Hernandez baru saja memperpanjang kontrak dengan AC Milan sampai Juni tahun 2027,
Ketiga, Manchester United harus bersaing dengan Paris Saint-Germain. Namun, kalau Manchester United bisa mengatasi dua kendala di atas, mereka bisa mendapatkan salah satu bek kiri terbaik di Eropa. Dalam daftar yang dihimpun oleh ESPN, Hernandez menempati urutan kedua sebagai bek terbaik nomor 2 di dunia pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Ia hanya kalah dari bek kiri kepunyaan Bayern Munchen, Alphonso Davies. Bukan rumor, Manchester United memang coba lagi rekrut Frenkie de Jong. Sebuah informasi terungkap seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kembali mencoba merekrut Frenkie de Jong di musim panas ini. Nama de Jong sudah dikaitkan dengan Manchester United sejak tahun lalu. Erik ten Hag sangat ingin memboyong gelandang Barcelona itu ke Old Trafford. Namun tahun lalu Manchester United gagal mendatangkan pemain timnas Belanda tersebut. Beredar kabar bahwa Manchester United akan kembali mencoba merekrut sang gelandang di musim panas ini. Dilansir Periodista, Manchester United ternyata benar-benar tertarik merekrut De Jong lagi. Mereka dikabarkan kembali menjalin komunikasi untuk transfer tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United baru-baru ini kembali menghubungi Barcelona terkait De Jong. Erik ten Hag masih mendambakan transfer sang gelandang jadi kenyataan, karena ia menilai De Jong adalah kepingan yang hilang dari skuad Manchester United saat ini. Itulah mengapa ia meminta manajemen Manchester United untuk kembali mengupayakan agar pemain timnas Belanda itu merapat ke Old Trafford. Peluang Manchester United untuk mendapatkan Frenkie de Jong pada musim panas 2023 cukup besar, Barcelona masih mengalami kesulitan finansial. Menurut laporan beberapa media Spanyol, Barca harus menghasilkan dana lebih dari 170 juta euro sebelum bisa mendatangkan pemain baru. Barca pun sudah memiliki rencana pada musim panas ini. Butuh penyerang, Manchester United bergerak untuk dekati Joao Felix. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mendatangkan Joao Felix dari Atletico Madrid. Felix sempat digadang-gadang akan jadi bintang besar Atletico berikutnya, sayangnya ia tak bisa menampilkan performanya secara maksimal di klub tersebut. Ia tak cocok dengan skema main Diego Simon yang pragmatis, Felix pun santer disebut akan cabut dari Atletico. Felix akhirnya memang cabut dari Atletico pada pertengahan musim lalu, namun ia hanya pergi dengan status pinjaman ke Chelsea selama setengah musim saja. Manchester United musim panas ini terus mencari amunisi baru, mereka kemudian dikaitkan lagi dengan Joao Felix. Manchester United sebelumnya memang sudah dikaitkan dengannya sebelum ia pindah ke Chelsea. Laporan bahwa Atletico dapat memilih untuk meminjamkan Felix lagi daripada menjualnya musim panas ini karena penurunan nilainya. Di sisi lain, kesepakatan berbiaya rendah cocok untuk Manchester United karena anggaran mereka yang terbatas. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United sudah bergerak mendekati pihak Felix. Usaha merekrut Joao Felix adalah usaha kesekian Manchester United untuk mencari penyerang baru. Sejauh ini mereka terus gagal memboyong pemain incarannya. Manchester United sebelumnya dikaitkan dengan Harry Kane, namun mereka terganjal harga jual plus restu Tottenham. Manchester United juga diklaim mengincar Randal Kolo Muani, akan tetapi harga yang dipatok Eintracht Frankfurt kemahalan. Manchester United kini sedang mengejar Rasmus Hojlund, mereka kini disebut sedang dalam proses merayu Atalanta agar segera bersedia melepasnya. Manchester United ketiban apes, kena hukuman UEFA persoalan financial fair play. Manchester United diharuskan membayar denda hingga 4,9 miliar rupiah karena dianggap telah melakukan pelanggaran dalam pelaporan keuangan. UEFA membeberkan, pelanggaran aturan FFP atau Financial Fair Play tersebut terjadi pada periode 2019 hingga 2022. Selain Manchester United, satu klub besar Eropa juga bernasib serupa, yakni Barcelona. Namun dari sisi besaran denda, Barcelona lebih tinggi ketimbang Manchester United. Manchester United dan Barcelona mendapatkan sanksi dari UEFA. Dua klub itu melanggar aturan Financial Fair Play, FFP. Hukuman untuk Manchester United serta Barcelona disampaikan UEFA, organisator sepak bola Eropa, pada Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Pelanggaran Manchester United ditemukan setelah UEFA melakukan pemantauan pada tahun finansial 2019 sampai 2022. Manchester United dikenai denda senilai 300.000 euro atau 4,9 miliar rupiah karena mengalami defisit minor yang tetap berada di luar batas ketentuan FFP. Di lain sisi, Barcelona menerima denda yang lebih besar ketimbang Manchester United, yakni 500.000 euro. Barcelona dianggap memberikan laporan keliru pada tahun finansial 2022,
soal keuntungan dari pelepasan aset berwujud di luar transfer pemain. Manchester United dan Barcelona menambah jajaran klub yang terkena sanksi UEFA karena pelanggaran aturan FFP. Pada September tahun 2022, AC Milan, Inter Milan, dan Paris Saint-Germain, PSG, juga dikenai denda oleh UEFA. Ketiga klub tersebut berhasil memenuhi kriteria keuangan yang ditetapkan UEFA untuk musim lalu, sehingga kini bisa terhindar dari sanksi. Walau begitu, Milan, Inter, dan PSG masih terus dimonitor oleh UEFA. Selain Manchester United dan Barcelona, sanksi terbaru terkait pelanggaran FFP juga diberikan UEFA kepada Porto serta Anderlecht.